Господи, боже мой! Pada jam 11.24 pagi waktu tempatan 30 Julai 2025, saat damai pagi di Kamchatka bertukar menjadi mimpi ngeri. Bumi bergegar hebat dengan kekuatan yang hampir mustahil dibayangkan. Magnitude 8.8 pada skala sismik yang mengukir sejarah. Wilayah Kamchatka yang terletak di tengah-tengah lingkaran api Pasifik yang terkenal dahsyat telah menjadi saksi kepada salah satu gempa bumi paling berkuasa yang pernah direkodkan dalam tamadun manusia. Pusat gempa dikesan terletak kira-kira 119 km ke arah timur tenggara daripada bandar Petropavlovsk Kamchatski, sebuah bandar yang dihuni oleh sekitar 180,000 jiwa yang tidak pernah menyangka akan menghadapi ujian sebesar ini. Dengan kedalaman yang dangkal sekitar 20.7 km di dasar lautan Pasifik, gempa ini memiliki kuasa yang cukup untuk menggegarkan seluruh planet. Dalam sekelip mata, gedung-gedung di Petropavlovsk Kamchatski mula bergoyang seperti rumah daun. Penduduk berlari keluar dari rumah tanpa kasut, kereta-kereta bergoyang dan lampu jalan berayun liar. Sambungan telefon dan elektrik terputus, menjadikan komunikasi dengan dunia luar hampir mustahil. Di salah satu hospital, doktor-doktor yang sedang menjalankan pembedahan terpaksa bergelut untuk memastikan pesakit kekal stabil di atas meja operasi ketika lantai terus bergegar dahsyat. Namun yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi di bawah permukaan laut. Proses rupture yang berlangsung selama lebih daripada 230 saat telah mengangkat dan menurunkan dasar laut sepanjang kawasan seluas 600 km x 200 km. Tenaga yang dibebaskan daripada pergerakan plat tektonik ini menciptakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada gempa itu sendiri. Tsunami dengan ketinggian mencecah 5 meter yang mula bergerak melintasi Samudra Pasifik seperti raksasa yang tidak dapat dikawal. Bandar kecil Severokurils di Kepulauan Kuril yang berpenduduk 2,000 orang menjadi mangsa pertama gelombang ganas ini. Air laut yang mencecah ketinggian 3 hingga 5 meter menerjah pelabuhan, membanjiri jalan-jalan dan memaksa lebih daripada 2,700 penduduk berpindah ke kawasan yang lebih tinggi. Kilang-kilang pemprosesan ikan musnah. Pelabuhan rosak teruk dan kehidupan seharian terhenti seketika. Ketika gelombang tsunami mula bergerak dengan kelajuan jet melintasi Samudra Pasifik, satu persatu negara mula mengeluarkan amaran. Dalam masa sejam, 20 buah negara telah mengeluarkan peringatan tsunami, suatu fenomena yang jarang berlaku dalam sejarah moden. Jepun yang masih traumatik dengan bencana tsunami 2011 segera mengeluarkan arahan pemindahan untuk 1.9 juta penduduk di 21 wilayah. Gelombang pertama setinggi 60 cm mula menerjah pantai Hokkaido dengan amaran bahawa gelombang yang lebih besar mungkin menyusul dengan ketinggian mencecah 3 meter. Di Hawaii, siren berbunyi memekakkan telinga di seluruh Honolulu ketika pihak berkuasa mengeluarkan amaran untuk mengambil tindakan segera dan berpindah ke tempat tinggi. Gelombang tsunami mencapai ketinggian mengejutkan 4.9 kaki di Maui. Penduduk bergegas ke pusat-pusat perlindungan yang dibuka khas dengan hanya membawa barangan keperluan asas. Amerika Syarikat mengeluarkan amaran tsunami untuk seluruh pantai barat termasuk China, Filipina, Taiwan, Indonesia, Meksiko, Peru, Ecuador, Chile, Kanada, Australia, New Zealand dan pelbagai pulau kecil di Pasifik. Walaupun berada jauh dari pusat gempa, Malaysia memantau keadaan dengan teliti, tetapi Met Malaysia mengesahkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Yang paling mendebarkan adalah tempoh menunggu. Tsunami bukan satu gelombang besar, tetapi siri gelombang yang datang seperti air pasang yang naik dengan pantas. Setelah gelombang pertama, mungkin akan ada gelombang kedua, ketiga, bahkan keempat yang mungkin lebih besar dan lebih berbahaya. Dalam beberapa jam yang mencekam itu, jutaan orang di serata Pasifik duduk menunggu dengan penuh ketakutan sambil memantau laporan-laporan terkini. Di Jepun, stesen kereta api dihentikan. Penerbangan dibatalkan dan pelabuhan-pelabuhan utama ditutup. Di Hawaii, jalan-jalan raya menuju ke kawasan tanah tinggi dipenuhi dengan kereta-kereta yang cuba keluar dari pantai. Para ahli geologi terkejut dengan magnitude gempa ini. Ini adalah gempa ke-6 terkuat yang pernah direkodkan dalam sejarah moden dan paling kuat sejak gempa Tohoku, Jepun 2011.
Gempa ini berlaku di zon subduksi Kuril Kamchatka yang terkenal aktif. Tempat plat Pasifik mendesak ke bawah plat Okhotsk dengan kekuatan yang luar biasa. Yang lebih membimbangkan, lebih daripada 50 gempa susulan menggegar Kamchatka dalam 24 jam pertama, termasuk yang kuat berukuran magnitud 6.9. Para saintis memberi amaran bahawa gempa susulan sehingga magnitud 7.5 mungkin berlaku dalam tempoh sebulan, satu ancaman yang masih menggantung di atas kepala penduduk tempatan. Walaupun kekuatan gempa yang dahsyat dan tsunami yang mengerikan, satu keajaiban berlaku. Hanya satu kematian dilaporkan setakat ini. Beberapa orang mengalami kecederaan ringan. Sistem amaran awal tsunami yang dipertingkatkan sejak sedekad lalu telah menyelamatkan ribuan nyawa dengan memberi masa untuk evakuasi. Gempa bumi Kamchatka 2025 menunjukkan betapa saling bergantungnya dunia kita. Satu gempa di sudut terpencil Rusia boleh menyebabkan 20 negara bersiap siaga, jutaan orang berpindah dan ekonomi global terganggu dalam masa beberapa jam. Ia mengingatkan kita bahawa di hadapan kuasa alam, manusia hanya mampu bersedia dan bersatu. Seperti gelombang tsunami yang merentasi samudera tanpa mengenal sempadan. Bencana alam mengajar kita bahawa keselamatan satu negara bergantung kepada kesiapsiagaan semua. Hari ini, dunia telah menyaksikan kekuatan planet kita yang dahsyat tetapi juga kekuatan manusia untuk bekerjasama dalam menghadapi krisis. Teknologi mungkin semakin canggih, sistem amaran semakin tepat tetapi kuasa alam tetap berada di luar kawalan manusia. Yang mampu kita lakukan hanyalah bersedia, memahami isyarat alam dan sentiasa bersatu dalam menghadapi ujian yang tak terduga. Berikan pendapat anda, komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.